Dalam video amatir warga, empat pekerja tergeletak lemas dan tidak bisa bergerak setelah tersengat listrik kabel bertegangan tinggi di Jalan Raya Sadang Subang, Desa Cijaya, Purwakarta, Kamis siang. Kejadian ini bermula saat para pekerja hendak memasang tiang optik baru milik salah satu provider. Namun naas, diduga kurang berhati-hati, tiang optik menempel kabel listrik tegangan tinggi hingga korban pun tersengat listrik. Para korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Husada Cempaka, Purwakarta untuk perawatan intensif. Satu korban alami luka bakar cukup parah 20% di sekujur tubuhnya. Itu Pak, ini Pak. Kan ini kan pendek Pak tiangnya Pak, 7 meteran. Diganti, mau diganti yang panjang 9 meter Pak. Atasnya nempel kok. Nempel, nah, dengan tanpa diduga menempel Pak akhirnya. Yaitu dengan tengah listrik yang ini besar. Untuk bagian luka sih wajah yang pasien yang parah ya, yang satu orang itu dari wajah, bahu kanan, lengan bawah, lengan atas, lengan bawah kanan, ada di lengan kiri juga. Sementara insiden ini tengah diselidiki Polsek Cempaka dan Satreskrim Polres Purwakarta.